Soalnya kita kaitkan merah dengan apa, Fauzi? Kalau merah pada tafsiran saya, merah tu melambangkan sesuatu yang ganas. Ganas. Kan, yes. Kan? Sesuatu yang marah. Marah. Sesuatu yang panas. Okay. Panas dia relax sikitlah, kan? Kalau kita berbual pasal band seterusnya ni, mereka tak adalah ganas, tak adalah panas, tak adalah marah tu, kan? Mereka cool. Lagu-lagu dia orang rock, dia orang rockers tapi dia orang relax. Tapi lagu-lagu dia orang memang lagu-lagu panas. Lagu-lagu dia panas. Yes, okey. Yes. Mereka sejauh ini telah menerbitkan, ya, menghasilkan 2 buah album dan lebih daripada 6 lagu mereka telah mendapat tempat di hati peminat. Memang betul sekali dengan hits mereka Cintaku dan Andai. Terimalah Merah. Belum kau langkah pergi, kasih dulu ke wajahku. Redung saja mataku, datang kau memahami aku. Sebelum kau kata putus, tunggu dalam penjelasanku. Kepadamu jangan lalu ikutkan hati. Cintaku, janganlah kau pergi dariku, janganlah kau tinggalkan aku. Ku masih memerlukanmu. Seandainya kau terguris hati, seandainya kau terluka lagi, maafkanlah diriku. Sebelum kau langkah pergi, jangan lalu ikutkan hati. Itu dia Merah. Berikan tepukan sekali lagi untuk Merah dengan lagu hits mereka, Cintaku dan Anda. Memang panas. Okey.